Ya kan kena campur jagung. Baiklah. Sekarang kita lagi ngerakit jamu untuk kesehatan ayam ya. Untuk ayam hias, ayam bangkok, bisa semuanya. Dan tata cara pemberiannya nanti dengan ada takaran-takaran tersendiri yang akan kita jelaskan berikutnya. Oke, langkah selanjutnya setelah ini mateng, maka akan disaring untuk membuang ampasnya. Ini untuk manusia juga aman nih jamunya, jadi kalau terminum juga nggak apa-apa. Racikannya lebih kurang sama seperti kayak jamu-jamu orang yang biasa minum. Cebok jamu orang melahirkan. Ini kita gunakan nanti untuk memperlancar ayam bertelur. Oke, pemberian jamu untuk ayam hias ya. Oke. Ini jamu sangat bagus ini yang telah kita racik. Nah, dilolohkan langsung. Ini 10 mili jamu yang dilolohkan ya. Takarannya jamunya tuh. Nah, ini terbuat dari herbal-herbal, bahan utamanya seperti kunyit, gula merah, jahe, dan beberapa jenis herbal lainnya. Jamu jos markotop. Ini ayam serama, kita kasih jamu, selain vaksin di jamu juga ya, biar bisa bertahan awet. Untuk pancaroba juga bagus ini jamunya ini. Oke ya. Ini koleksi-koleksi ayam-ayam petarung juga ada, ayam hias, nakadori, kapas, kokin juga dalam itu, yang ini pelung, ini serama-serama.